DPD Asosiasi Pariwisata Nasional Indonesia atau ASPARNAS Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan vaksinasi demi mempercepat pemulihan pariwisata serta perekonomian di Kepulauan Riau. Kegiatan vaksin tersebut dilaksanakan di Mall Tanjung Pinang City Center selama 2 hari, 30 April dan 1 Mei 2021. Dengan target 1.100 orang peserta, ASPARNAS Kepri bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Tanjung Pinang untuk melakukan vaksinasi bagi pelaku pariwisata tersebut. Ketua DPD ASPARNAS Provinsi Kepri, Mulyadi Tan, mengatakan kegiatan penyuntikan vaksin terhadap pelaku pariwisata dan pelayanan publik merupakan komitmen ASPARNAS dalam membantu menyelesaikan penularan pandemi COVID-19 di Tanjung Pinang. Mulyadi mengatakan, dari pelaksanaan vaksinasi tahap 1 sampai dengan 3, ASPARNAS sudah mencapai target vaksinasi sebanyak 3.000 lebih pelaku usaha. Jilid 3, juga ada perbankan ya, pariwisata, perbankan, lansia juga ada, dan juga guru juga ada. Jadi kita ini event ASPARNAS yang ketiga kali untuk membantu bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau lewat Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. Target kita 2 hari ini akan melaksanakan vaksinasi sebanyak 1.100 orang. Untuk hari ini? Hari ini kita target adalah 550 orang. Besok juga sama 550 orang. Ia berharap dengan adanya penyuntikan vaksin, angka penularan virus corona di Tanjung Pinang semakin berkurang dan dunia pariwisata serta perekonomian bisa kembali pulih. Sementara itu, Hendri, salah satu pelaku usaha swalayan, menyebut agar masyarakat mendukung program pemerintah untuk menekan laju peningkatan COVID-19 di Tanjung Pinang. Menurutnya, masyarakat diminta untuk tidak panik mengenai vaksinasi ini. Selain itu juga, dengan adanya vaksinasi, bisa mempersempit ruang penularan COVID-19. Kalau bagi saya ya, untuk menyunting kinerja atau program pemerintah, kita mengentaskan traumanya, gimana ya, untuk bisa menekan laju peningkatan penularan corona ini. Jadi kalau untuk masalah vaksin, nggak usah panik, nggak usah takut, gimana. Dan kita di Bapak pekerjaannya apa? Saya di 21, Saraya. Oh, Saraya. Terima kasih. Oke, bersama. Pelaksanaan vaksinasi ini sebagai langkah pemerintah dalam menyelesaikan COVID-19 dan pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kepulauan Riau, khususnya di Kota Tanjung Pinang. Julia Puspita melaporkan dari Tanjung Pinang.